Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakal bikin lontong galak ya guys. Lontong galak. Nah, bahan-bahannya sudah aku siapin ya. Sudah aku cuci semua dan lontongnya sudah siap ya. Tadi aku rebus duluan, udah siap. Nah, sekarang mau bikin lodehnya ya. Nah, bahan-bahannya sudah aku siapin, sudah aku cuci semua ya. Lodehnya pakai ayam. Nah, ini ayam udah aku rebus, direbus sebentar ya, dibuang airnya, terus dipotong-potong sedang guys ya. Dipotong jangan terlalu kecil, sedang ya. Nah, nanti pakai ayam. Nah, ini cabenya, namanya lontong galak itu dikasih cabe yang banyak yang pedes guys ya. Nanti ini digoreng ya, pakai cabe rawit secukupnya, cabe kering secukupnya, terus ditambah lagi sama brambang ya. Pakai yang banyak guys ya, biar tambah sedap. Nanti ini digoreng ya, brambang sama cabe. Nah, ini bahannya yang dihaluskan. Nah, ini pakai gula pasir 1 sendok, garam kasar 1 sendok, pakai ketumbar ya, ketumbar secukupnya ya, 3 lembar daun jeruk, sama bubuk kunir ya, kunir, pakai kunir bubuk, sama lada bubuk, terus ditambah kemiri ya, 4 butir, tambah 7 siung bawang putih. Nah, ini nanti sekalian dihaluskan ya guys ya. Terus nanti ditambah lagi sama santan kara. Aku pakai kecil ya, yang pakai yang kecil, bungkusan kecil pakai 2. Kalau bungkusan yang besar pakai 1 aja ya. Karena nanti apa ya? Kalau lontong galak itu pakai santan yang kental ya, jangan encer, enggak enak. Nah, ini lontongnya udah siap guys. Lontongnya tadi nggak aku review ya, kenapa? Kalau aku review nanti ya terlalu panjang ya, rumit. Nah, jadi udah aku rebus, sudah siap. Yang aku review cuman lodehnya nanti ya. Nah, ini brambangnya aku iris-iris tipis-tipis, nanti ini buat brambang goreng ya. Brambang gorengnya yang banyak biar tambah sedap ya nanti. Nah, ini cabenya campur cabe merah tapi rawit guys ya, cabe rawit banyak ini. Kalau nah, kalau lontong galak itu diharuskan yang pedas banget ya nanti ya. Ada cabai keringnya juga biar tambah mantap ya. Nah, ini udah siap. Tadi pakai ayam 1 ekor ya. Nah, ini lontongnya mentul-mentul guys. Ya udah guys ya, nggak usah banyak ngomong. Langkah selanjutnya mau bikin lodehnya ya, lodeh ayamnya. Nah, ya udah guys ya, let's go. Nah, sekarang langkah selanjutnya mau panasin teflonnya dulu ya guys ya. Goreng cabenya dulu. Dikasih minyak secukupnya.
goreng bawangnya dulu, gampang goreng perambangnya dulu guys ya, gampang goreng. Goreng perambangnya dulu, dikali yuk bumbunya ya, yang dihaluskan. Ditiriskan lalu goreng apa jambang sama cabenya tadi. Cabenya sama gambarnya udah matang, ditiriskan ya, lalu dihaluskan. Ditiriskan dulu, lalu diulek ya, dihaluskan. Ditunggu sampai harum, tuangkan ayamnya yang direbus tadi. Maaf ya. Thank you.
sampai setengah empuk ya. Terus tuangkan santannya. Karena ada ceker ayamnya ya, kita tinggal. Cabenya yang udah dihaluskan ya, yang tadi digoreng, tuangkan semua. Tambah airnya dikit ya. Dikasih kaldu ya, Royco. Royco masak dulu ya, aku pakai Royco. Aduk-aduk lagi ya guys ya. Dilihat kita bubuk kopi. Tuangkan santannya guys ya, tuangkan santan. Thank you.
sampai mendidih. Kalau udah mendidih, matikan apinya ya. Jangan sampai terlalu mendidih. Nanti bening ya santannya. Nggak enak. Terus tuangkan brambang gorengnya tadi yang udah digoreng ya guys ya, biar tambah sedap. Wow, mantap kelihatannya. Pokoknya mantap guys. Tunggu sampai mendidih. Terus matikan apinya. Nah, udah mendidih guys ya, matikan kompornya, takutnya nanti bening. Udah siap guys. Nah, udah siap dihidangkan nih guys ya, ini udah mateng ya. Nanti tinggal nunggu lontongnya siap dihidangkan. Ini lodehnya udah mateng ya. Lontong galak yang super pedas, mantap. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, di share, ditonton sampai habis. Jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Nah ini guys, bumbunya simple ya, tapi rasanya wow nikmat. Lain kali bisa dicoba ya guys ya. Nggak rumit, gampang ya hasilnya. Wow mantap pokoknya. Nah ini guys ya, udah siap dihidangkan lontong galak, lontong sayur alam ayam. Wow, yang super pedas, mantap pokoknya guys ya. Wow, biasanya itu kalau sayur lodeh itu, sayur lodeh pakai bahan-bahannya serba banyak ya. Ini kalau lontong galak cuman pakai ayam. Nah, ayam yang super pedas, guys.